Sobat Bahari, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dimanapun Sobat Bahari berada. Kembali lagi di video Tips and Tricks KBA yang Maha Merin. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai perawatan mesin tempel 4 tak Yamaha F100G. Mesin tempel Yamaha F100G memiliki bobot atau berat teringan di kelasnya, sehingga memberikan keuntungan ketika mesin ini terpasang di sebuah kapal. Mesin ini juga dilengkapi dengan ECU yang memudahkan perawatannya menggunakan Yamaha Diagnosis System atau WDAS. Selain itu, Yamaha F100G sudah dilengkapi dengan saluran flashing untuk memudahkan proses flashing setelah penggunaan untuk menjaga keawetan mesin. Untuk menjaga mesin agar tetap maksimal, pastikan Sobat Bahari selalu mengecek level oli sebelum penggunaan di bagian dipstick oli. Lakukan pengecekan water separator sebelum mesin dihidupkan untuk memastikan bahan bakar tidak tercampur dengan air. Setelah pengoperasian mesin, Sobat Bahari perlu melakukan proses trim and till agar mesin tidak terendam di dalam air. Pastikan Sobat Bahari selalu melakukan proses flashing setelah menggunakan mesin untuk menghindari terjadinya korosi dan proses kristalisasi garam pada jalur pendingin mesin. Proses perawatan rutin yang perlu dilakukan untuk mesin tempel Yamaha F100G dilakukan sesuai dengan standarisasi jam pemakaian mesin. Perawatan mesin tempel 4 tak dilakukan dengan jangka waktu pemakaian di 20 jam, 100 jam, 200 jam dan kelipatannya dengan melakukan penggantian suku cadang atau spare part. Berikut beberapa suku cadang atau spare part yang perlu diganti dalam perawatan tersebut. Oli mesin diganti pada 20 jam, 100 jam dan kelipatan 100 jam. Oli gear diganti pada 20 jam, 100 jam dan kelipatan 100 jam. Gasket oli diganti di 20 jam, 100 jam dan kelipatan 100 jam. Spark plug atau busi diganti di 100 jam atau kelipatan 100 jam. Impeller diganti di 200 jam atau kelipatan 200 jam. Filter oli diganti di 200 jam dan kelipatan 200 jam. Filter bahan bakar diganti di 200 jam dan kelipatan 200 jam. KBA Yamaha Merin memiliki jaringan servis mulai dari kantor cabang, dealer dan bengkel yang tersebar di seluruh Indonesia dengan teknisi handal bersertifikat Yamaha Technical Academy. Sekian video tips and trick kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel YouTube KBA Yamaha Merin. Senyum Bahari, senyum Indonesia.